Sebab itulah antara hadis-hadis Rasulullah di akhir zaman, ilmu itu akan diangkat tuan-tuan. Ilmu akan diangkat. Salah satu bentuk ilmu diangkat, apa yang Rasulullah sebut? Dimatikan. Dimatikan ulama-ulama. Ulama meninggal. Dia meninggal bukan sahaja meninggalkan jasad, tetapi meninggalkan ilmu tupi sekali dengan dia. Nafsu dan kesenangan. Atas dua ini, nafsu dan kesenangan, boleh juga membawa manusia pada condition dan sistem jahiliah. Sebab-sebab nafsulah berlaku apa yang digambarkan pada zaman Rasul. Sebab nafsu manusialah mereka suka minum arak. Sebab nafsu manusialah mereka suka berzina. Sebab nafsu manusialah mereka suka saling bunuh-membunuh. Sebab nafsu manusialah mereka berbuat perkara-perkara yang di luar logika manusia dan nalar manusia pada ketika itu. Jadi nafsu yang sebenar bagi manusia yang hebat, manusia yang cerdik, manusia yang cerdas, ialah dia mengawal nafsu dia untuk digunakan pada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada jalan yang dilarang oleh Allah. Islam datang bukan untuk memusuhi nafsu. Islam datang bukan untuk mencantas nafsu. Islam datang bukan untuk mematikan nafsu, tetapi untuk dididik, untuk diperhalusi, untuk dipelihara mengikuti jalan yang sebenar. Macam mana pun tuan buat, tuan tak boleh bunuh nafsu. Tuan tak boleh bunuh nafsu. Yang tuan boleh buat paling tinggi, nafsu ini dididik dengan ketentuan Allah. Contoh, ketentuan Allah, manusia ni ada gharizah, ada naluri untuk berpasangan, lelaki perempuan. Jadi nafsu ini dididik dengan jalan yang betul, berkah berkahwin. Kalau hak tak betul, berzina. Hak tak betul lagi, berhomo. Hak tak betul lagi, berlesbo. Tu istilah singkat, nama apa benda lesbo tak pernah dengar ustaz. Bunyi bobo macam Syerif Lobo dulu cerita boleh dulu kan. Orang lama-lama tahu lah Syerif Lobo kan. Kita boleh tu. Okey, dia akan jadi demikian. Maksudnya begitu juga dari sudut ibadah. Didik nafsu kita untuk mentaati perintah Allah. Bukan dah ada gambaran, jangan melebih-lebihkan. Jangan melebih-lebihkan. Dan dah gambaran dan sirah Rasulullah, ada tiga orang datang nak jumpa Nabi. Tapi waktu itu Nabi ketiadaan di rumah, jumpa dengan Aisyah isteri Rasulullah. Mereka bertanyakan tentang keadaan dan ibadah Rasul. Seolah-olah apa yang mereka nak buat itu lebih daripada yang ditentukan dalam agama. Ada seorang tu dia nak puasa tak berhenti. Puasa je. Ada seorang lagi dia nak solat malam tak berhenti. Malam je nak solat sampai subuh. Ada seorang lagi dia nak buat apa tuan-tuan? Ada yang nak puasa, ada yang nak solat, ada seorang lagi tak mau kahwin. Kerana berkemungkinan bagi dia kahwin itu akan mengganggu ibadah dia. Bila Rasulullah balik, Rasulullah menjelaskan tentang manusia ini ada hak-hak pada diri dan tubuh dia untuk dipenuhi. Maksudnya yang nak puasa straight tu tak bolehlah buat demikian. Maksudnya kita boleh kena puasa, kena berbuka. Kita kena berpuasa, kita kena makan. Kita kena berpuasa, kita kena minum. Lepas tu puasalah balik. Ada selang-seli. Tak mau kahwin. Rasulullah kata aku pun berkahwin. Sebab manusia ni mempunyai nafsu. Jadi nafsu ini cara yang terbaik ialah melalui jalan perkahwinan. Patuh hak tu pula nak solat malam straight. Rasulullah pun kata, aku pun buat ibadah. Tapi ada masa aku
rehat, ada waktu tidur kita, ada waktu kerja kita, ada waktu ibadah. Tak boleh nak ibadah straight. Jadi apa yang Rasulullah ajar tu antara yang terbaik, antara yang terbaik. Cara manusia nak menjalani kehidupan dia sebagai manusia, sebagai ahli ibadah, sebagai seorang yang bekerja pada jalan Allah, disunnahkan oleh Nabi dengan hadis-hadis dan sabda baginda. Kita nak berwirid, kita nak berzikir, ada ketentuan-ketentuan. Maksudnya di sini, itu yang terbaik yang diajar. Itu kesempurnaan yang diajar. Tetapi kita kadang-kadang bab agama ni, bila ustaz duk mengajar, tuan guru duk mengajar, kita rasakan terlampau banyak. Ustaz suruh sebut macam ni, ustaz suruh zikir macam ni, ustaz suruh ni. Bila banyak kita jadi, oh banyak sangat ni aturan-aturan, jadi serabut kepala saya nak pakai hak mana. Bila kata agama saja jadi serabut terus. Tapi kalau kita jumpa balik tengah-tengah malam, awal balik tengah malam ni, outstation ustaz, kalau nak kira serabut kepala kerja kan tidak boh marah. Oh kalau hak ni boh marah pula, serabut sebenarnya kepala tapi rela buat. Oh kalau tak kena buang kerja. Hak dunia kita, kita pandai. Padahal serabut tapi kena buat. Eh tak boleh, tak siap ni, esok mari bertimbun hak lain pula, saya kena selesaikan tu yang balik pukul 3 pagi ni. Tapi kalau hak ni saja berasa banyak dah. Hak ni saja berasa berat dah. Hak ni saja berasa membebankan dah. Bila dipalitkan atas nama sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran agama. Jadi ingat, nafsu ini dididik, bukan nak dimatikan. Sebab itulah tidak beriman salah seorang di antara kamu sehinggalah dia mendidik nafsunya kepada menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Didik untuk ikut apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau sebenarnya nak ikut nafsu macam-macam dah rasa nak buat dah. Kita ada panduan. Tapi kalau tak mau dididik macam-macam rasa nak buat. Bila rasa nak buat, kita dah terobos benda tu. Kita dah terobos benda tu. Tuan-tuan, kalau hakikat sebenarnya yang kita sebut jahiliah-jahiliah tadi, senang je. Senang je. Apa yang berlaku dalam dunia hari ini sebagai contoh? Kita ambil simple. Ini ayat biasa. Saya cuba gambarkan ini adalah arak. Jangan silap faham. Ini botol arak. Saya cuah. Ini arak. Sekarang ni, kata, kalau kita berjalan di mana-mana inci dan belahan dunia sekalipun, ramai atau tak ramai orang minum benda ni? Saya tanya, ramai ke tak ramai orang minum benda ni? Maksudnya orang minum arak. Ramai. Dan yang minum itu terdiri daripada pelbagai etnik. Ya. Dan mungkin yang minum itu terdiri daripada pelbagai bangsa. Ya. Lebih jauh mungkin dari pelbagai agama. Kalau kita jumpa, kita panggil. Kebetulan ada sisi agama yang berbeza. Mereka sedang minum ini, katakan. Secara jujur, kalau kita tanyakan dan jawapan jujur juga yang kita nak. Kalau kita tanyakan kepada agama Kristian sebagai contoh. Ini halal ke haram di sisi agama kamu sebenarnya? Bukan saya nak tanya kenapa kamu minum sekarang. Nak tanya hukum di sisi agama kamu sebenarnya. Boleh ke tak boleh minum benda ni? Agak-agak apa jawapannya? Tak boleh. Kalau tanya orang Yahudi, tak boleh. Kalau tanya orang Hindu, kalau tanya Buddha, bahkan boleh dikatakan hampir semua agama melarang daripada meminum benda-benda yang memabukkan dan menghilangkan akal. Larang ke tak larang? Larang. Jadi bila mereka minum, mereka adalah antara golongan-golongan yang keluar daripada kepompong ketetapan agama. Agama larang, tapi mereka terobos larangan tersebut sampai berlakulah perlakuan minum isunya. Kalau dalam agama semua diharamkan minum ini, kenapa minuman ini perlu ada dan wujud, tuan-tuan?
Tak, bukanlah nak tanya ni. Nafsu tu nafsu. Kristian tak boleh, Hindu tak boleh, Buddha tak boleh, Islam tak boleh, Yahudi tak boleh. Yang jadi nak ada menantang ni di tempat kita tu, siapa hak nak minum sebenarnya? Dah kata tadi semua tak boleh. Siapa yang nak minum lah? Sampai perlu ada kedai, sampai perlu ada premi, sampai perlu ada kilang. Siapa hak nak minum sebenarnya? Dah kita ambil sisi hak bis tadi, semua tak boleh. Jadi yang jadi ada ni siapa yang naknya? Yang naknya orang-orang hak langgar ketetapan agama. Maksudnya bila adanya benda ni, dia nak mewujudkan manusia-manusia yang tak langgar ke yang langgar? Nah, saya tak jawab pun tuan jawab. Jadi kalau tak mau wujudkan manusia yang tak langgar, tak pada. Sebab kita tak mau orang langgar. Tapi bila kita ada, kita nak suruh orang langgar. Kita pula ambil satu sisi yang lain. Sport Toto, Magnum, berapa D ikut dia lah. Kalau tanya ni, boleh tak berjudi dalam agama kamu? Ini. Tapi semua tu berjudi. Hak kita jumpa. Jadi maksudnya bila mereka berjudi, mereka dah luar daripada kelepompong ketetapan agama yang melarang mereka berjudi. Isunya bila buka kedai judi, siapa yang nak berjudi? Dah semua larang, apa keperluan benda tu ada di sini? Semua tak boleh. Perlu apa benda tu ada? Maksudnya nak mewujudkan orang yang berjudi. Dengan kata lain, nak mewujudkan orang yang langgar ketetapan agama dia. Bukan nak menghalang tempat-tempat perzinaan. Kelab malam tu lah, rumah uruk tu lah, rumah pelacuran ni lah. Dah semua haram berzina. Siapa yang nak pergi sini ni? Siapa yang nak pergi? Bila? Senang macam ni lah. Walau kata haram sekalipun, kalau bina depan mata, hak kata haram pun orang pergi ke tak pergi? Kita tak mau judi, tapi buka kedai judi depan kita. Akan ada tak orang pergi? Dengan kata lain, bila buka adalah. Bila jual adalah orang nak beli. Jadi siapa yang nak mewujudkan sistem dalam masyarakat macam ni sebenarnya? Kalau betul kita kata jujur nak jadi baik, jujur pada pandangan agama, jujur pada ketetapan agama, kenapa yang jadi sebaliknya? Sebab nafsu tadi dipancing dengan benda-benda tadi. Bukan kita nak ajak supaya nafsu ini dididik supaya terhalang dari benda-benda tadi. Tapi dengan wujudnya benda tadi, nafsu itu dipancing untuk kita keluar daripada kepompong. Dan hasilnya itulah. Sebab itulah antara hadis-hadis Rasulullah di akhir zaman, ilmu itu akan diangkat, tuan-tuan. Ilmu akan diangkat. Salah satu bentuk ilmu diangkat, apa yang Rasulullah sebut? Dimatikan. Dimatikan ulama-ulama. Ulama meninggal. Dia meninggal bukan sahaja meninggalkan jasad, tetapi meninggalkan ilmu tu pi sekali dengan dia. Jadi sebab itulah mana-mana ulama yang ada, jangan kita lengahkan mereka. Maksud jangan lengahkan, cari mereka, rebut ilmu yang ada pada mereka, belajar selama mana hayat mereka masih ada. Bila mereka dah tak ada, ilmu yang mereka ada tu akan pi sekali dengan mereka. Seorang demi seorang ulama besar meninggal. Seorang demi seorang ulama kecil meninggal. Seorang demi seorang orang yang berpengaruh meninggal. Lah sekali akan tinggal golongan-golongan yang macam mana? Tetapi walaupun ulama meninggal, ustaz, macam mana ilmu boleh kurang? Lagu mana tu? Contohnya macam ni, ustaz. Hari ni seorang meninggal ulama besar, hari ni juga kita telah menghasilkan 100 graduan PhD. Seorang hari ni meninggal, tapi hari ni di universiti tu 100 PhD dapat convocation. Seorang ulama meninggal, universiti kami 1000 yang ambil MA yang dapat hari ini. Hak tu pula meninggal 100 orang, 1000 orang, 10,000 hak dapat ijazah.
Maksudnya orang-orang alim, orang-orang berilmu lagi banyak. Macam mana ilmu tu boleh diangkat? Patutnya ilmu tu makin bercambah, ilmu makin berkembang. Ya, benar. Seorang ulama meninggal mungkin hari ini 100 PhD ada. Seorang ulama meninggal mungkin 1000 MA ada. Seorang ulama meninggal mungkin beratus ribu graduan BA ada. Dan kita boleh katakan ilmu itu sentiasa berkembang dan bercambah. Dan melihat kepada situasi tadi, tak mungkin ilmu tadi akan hilang dan diangkat. Tetapi dari sisi lain, bila ulama-ulama membahaskan makna ilmu itu diangkat ialah bila mana yang berkurang itu bukan alim-alimnya, yang mana yang berkurang itu ilmu-ilmunya. Yang terangkat itu ialah ilmu itu sudah kehilangan fungsi untuk merubah masyarakat. Ilmu ada, tapi fungsi ilmu yang diajarkan tu tak boleh dah nak jadi ejen mengubah masyarakat. Ajak ilmu, ajak tu, ajak ni, tapi apa yang diajak tu tak mampu berfungsi untuk ubah manusia pada masa itu. Itulah tanda-tandanya ilmu sudah diangkat. Persoalan simple dan ringkas. Mati seorang ulama, lahir 100 PhD tadi, adakah masyarakat ke arah kebaikan atau lebih bertambah buruk? Jawapan anda pada tuan-tuan. Maksudnya dengan lahir beribu-ribu ni tadi, patutnya masyarakat lagi okey, masyarakat lagi baik, masyarakat lagi bagus. Tapi yang berlaku sebaliknya. Di mana nilai-nilai ilmu tadi? Bila ilmu tadi dah kehilangan fungsi untuk jadi ejen mengubah masyarakat.